Ada sebuah pertandingan hidup senang dengan hidup nikmat. Jadi kalau orang ditanya senang atau nikmat, itu akan berbeda jawabannya. Kebijakannya jalmi miskin jeung jalmi anu dungkar mana nu senang? Orang kaya dan orang miskin mana yang senang? Orang kaya ya, jawabannya pasti ke sana. Tapi belum tentu orang kaya juga senang. Cek anu miskin teh senang hidup teh sehari itu mentaan wae ka batur cik nu beunghar teh abdi geuleuh loba di pentaan wae. Jadi sebetulnya manusia tidak bisa memberikan sebuah kesimpulan bahwa antara yang ini dengan ini mana yang senang, juga tidak bisa. Seperti ada orang bodoh dengan ada orang yang pintar, kira-kira yang senang yang mana? Cek lu bodoh teh. Wah teh bu, cek lu pinter mikir nanti ya. Ah senang ya, jadi lu pinter teh lupa lu nanya ke. Tapi kita cek lu bodoh teh, alhamdulillah abdi. Wah lu nanya ke aja. Sampai tidur saya tibra gitu kan ya, tidur saya nyenyak, kenapa? Karena saya tidak banyak ada yang nanya, tapi hati kali dia mau pinter sibuk. Tapi zaman nu bodoh ngahulang we. Dipikir-pikir dah, asam licin gitu, asam ningkene jadi nu bodoh. Nah, ini sebuah perbandingan. Sampai ada yang mengatakan kira-kira orang yang nganggur dengan orang yang sibuk senang yang mana? Ya. Bu, ari nu nganggur jeung nu sibuk senang-senang yang mana? Masih sulit dideteksi oleh kita. Kenapa? Karena bagi orang yang sibuk mungkin dia capek. Tapi bagi orang yang nganggur dia ngeunah. Aduh, sing asa ngareuna hirupnya. Udang sare-sare deui. Ya. Nah, jadi ada dua hal yang harus dibedakan. Kenapa? Karena kesenangan manusia itu ada dua. Satu secara kimiawi atau fisika. Nah, yang kedua secara ilahiyah. Nah, nanti berbeda nanti. Berbeda nanti dengan orang yang mendapatkan kenikmatan. Kenikmatan pun ini ada dua. Ya. Jadi orang yang mendapatkan kenikmatan dua, orang yang mendapatkan kesenangan dua. Yang secara kimiawi itu bakal dilihat dari satu. Dia memiliki harta yang banyak. Yang kedua, memiliki jabatan yang sesuai.
memiliki kekuasaan yang setara, maka biasanya orang ini secara kimiawi senang. Secara kimiawi, Pak, secara fisika, dia secara fisika senang. Dia pun secara kimiawi tersebut gampil. Orang yang ini mendapatkan kesenangan tapi sifatnya temporal. Dia dibatasi oleh waktu kesenangannya. Yang ini jangan dianggap enteng, Bu. Jadi ketika dia memiliki kekayaan, ketika dia memiliki jabatan, ketika memiliki kekuasaan, itu temporal. Kesenangan yang sifatnya ada batasnya. Jadi tidak terus seperti itu. Dan ini dibatasi oleh waktu. Contoh, kalau dia sudah tua, itu beda. Usia 71 dengan 17 beda. Ya. Kalau usia 17, itu makan apapun masuk. Dia mau makan apapun masuk. Tapi kalau sudah usia 71, maka dia sudah mulai dibatasi. Maka kesenangan yang kimiawi ini mulai menurun. Walaupun sebetulnya Allah tidak membatasi, cuman orang itu dengan sendirinya terbatasi. Ya cek Allah gini, nah Quran, sokwe, pakulu min harogo dan hai susi itu mah. Silahkan Anda untuk memberi ataupun apa, untuk mengkonsumsi, untuk memakan apapun sekedapmu. Tapi berjalannya waktu, orang ini mulai menurun. Yang ini sebutnya kimiawi, yang seperti itu. Dan ini terbatas, Bu. Tong bujang-bujang ke sifat ruangan, banyak punya. Bayangkan isi perut, gigi saja sudah beda pengaruhnya. Untuk 17 tahun yang 7 hiji beda. Ya. Orang 17 tahun ngatuang naon wae tarares, kadang batu wae digorengkan, digayem. Tapi kalau dia sudah usia 71, jangankan berbicara seperti itu. Kadang makan kerupuk saja kedah digelompak. Nah, artinya inilah keterbatasan manusia secara kimiawi. Cuman permasalahannya adalah orang seringkali mengejar yang ini, yang secara fisika. Jadi kia, oh senyata alamun nomba duit bunga hirup. Kalau segala ayah bunga hirup, segala ayah nyampak ke bunga hirup. Padahal kita yang tidak punya atau orang yang tidak punya, belum tentu kesenangannya sama. Belum tentu. Ya, kesenangannya sama. Dan inilah yang pertama. Kemudian secara ilahiah, ini ya secara ilahiah, manusia mendapatkan kesenangan apabila dia memiliki iman dan ketakwaan yang sempurna. Nah itu disebutnya kesenangan ilahiah yang seperti itu. Jadi nu ieu mah tiasa diukur ku ieu. Ya. Walaupun orang ini mungkin secara apa? Secara materi tidak terlalu bagus, tetapi karena keimanan dan ketakwaannya bagus, nah ini muncul kekuatan yang seperti ini. Makanya disebut dengan ilahiyah. Kalau yang ini tidak temporal, ngan di mana leungit hese meunang hidayah kena. Tok, artos deh. Kalau yang ini tidak temporal, Pak. Ini tidak dibatasi waktu. Kalau yang ini sampai kapanpun bisa ada dalam hidup manusia. Tetapi kalau sudah hilang dan dicopotkan dalam dirinya, maka otomatis nanti dia harus nunggu hidayah yang baru. Jelema resep ngaji terus eureun, eta teh rek ngaji di hese. Ya, nah sebabnya tidak perlu waktu atau orang yang biasa sholat kemudian berhenti, ini mau sholat kembali itu kan tidak mudah. Kenapa? Karena ini adalah sebuah kesenangan secara ilahiah. Makanya bagaimana seseorang memelihara yang ini, yang nanti secara kimiawi dia merasakan sendiri. Daya jami anu hirupna teh nikmat teh, Pak. Di mana wae ge anjeunna sakapeung mah teu boga teu gaduh bunyi, tapi di mana wae nikmat sih. Unggah gua ayah di imam batu. Cerek di dia bawa tulana 50 sakuran tepi kabeh anak. Jadi ini kenapa yang ini banyak terjadi di kalangan masyarakat yang merasa begini. Oh senang tuh usaha gitu makanya agama mah maju. Tuh tinggalin senang. Justru untuk memakai agama menyasarnya reset. Nah ini cara berpikir seperti itu. Ini mulai Pak dipengaruhi oleh pola pikir liberalis yang seperti tadi. Jadi kadang orang yang getol ibadah dikersakeun usahana teh hese maju. Dikersakeun ku Allah, eta ujian di Allah. Mata pusing urang gebetkeun kana istri ya. Bu ari atus antara sholat, antara ibadah, antara ngaji, usahana teh buriah. Ari anu sok ibadah buriah, bucelik. Ya.
Burak bujik tengah buria subuh pun celik beting. Namun sahabat kita bisa sareke wajar. Kenapa? Karena kalau orang memahami secara kimiawi begitu Pak. Tapi kalau orang memahami secara ilahiyah tidak. Kenapa? Karena ada kesenangan yang lain yang tidak didapatkan oleh orang itu. Nah ini yang harus dibongkar secara hukum. Kemudian yang kedua, kenikmatan. Kenikmatan ada dua. Yang pertama adalah sehat. Kemudian yang kedua adalah kesempatan. Nah ini dua. Nah, begitu kan? Dalam hadis juga disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nikmatani maghubatu. Ada dua kenikmatan yang ini akan cepat terlepas dari dalam kehidupan kita. Pertama adalah nikmat sehat, yang kedua adalah nikmat kesempatan. Jadi kalau yang dua ini maksudnya nikmat, kalau yang senang maksudnya begini. Ya, coba kalau orang sakit makannya nikmat nggak? Ya, makanya begitu dia dikasih makanan yang menurut ke dokter ini adalah makanan yang terbaik, gizinya tinggi, tapi kalau di karasa nanau ngoreang nuangan ya. Ya, tong boro-boro mukerin nu sehat ngoreang. Ya, kenapa? Karena sudah diambil oleh Allah yang ini. Jadi, yang disebut dengan istirja itu adalah mengambil sesuatu berupa kenikmatan. Ku Allah kuayangan dia dicabut. Sawias bu, urang sawias tenang naon nu penting mah, nu penting sawias sehat gitu, nu penting mah boga duit we. Ya. Jek sing paribahasana gitu kan, ah nu penting mah dirumah sehat we, teu bae asa lancar we sagala ge. Kayaknya atuh sehat teu hoyong. Ya. Permasalahannya adalah bagaimana orang mengimplementasikan ketika ada sebuah musibah itu lalu dia menghubungkan dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi anu dibahas kusimpul ini masalah kalimat etana tapi kumaha jalona hate da anar we ucapan eta kaluar ari hatena rusak da teh pangaruh so model jaman ngelakukan dosa astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim dosa lancar. Karena yang paling pokok bukan kalimat yang harus di atau yang harus dapat yang harus dikuatkan oleh kita, tetapi bagaimana per ataupun bagaimana jiwa seseorang ketika memahami kalimat istirja itu. Maka musibah itu dibagi tiga. Satu, ada yang mikro kecil. Jadi dari partikel yang sangat kecil dan sulit itu dikatakan bahwa ini adalah sesuatu musibah yang besar. Kenapa? Karena kecil. Dan ternyata Allah sudah mengatakan musibah yang paling kecil adalah ketika kita kehilangan harta. Nah, saya baca di Ibnu Katsir. Jadi orang ketika kehilangan harta itu cuma berpindah. Sebetulnya bukan hilang, Pak. Kenapa? Karena masih ada diri kita. Jadi masih ada apa yang Allah titipkan kepada kita. Cuman Allah pada waktu ini titipkan dulu pada orang lain. Nah, Artos, ngarah tuh ngerasa lo balengit gitu. Menyesengal lagi gilir gerak-gerik ke samiku. Ya, coba aku bayangkan gila. Kalau kita Pak membayangkan orang yang sedang kena musibah sekarang, lebih dari itu. Apa? Yang ini mikro, kecil sekali. Kecil sampai disebutnya dari partikel yang sangat kecil manusia itu adalah kehilangan apa yang dia titipkan oleh Allah berupa harta pada mobil pada nanas oleh kita bisa detik begitu mikro lebat nanti Pak ya. Nah ini masalah nanti kalau lah harta nanas saya itu dan ngeri ngerasa gede dan itu begitu. Coba Bu gini ya, saya ambil contoh ini bagus hadis Nabi, siapa yang dia itu mengutangkan pada seseorang lalu orang yang punya hutang ini dia itu tidak bisa membayar, lalu setiap hari kita menagih dan dia mengatakan belum ada, maka setiap hari ketika kita atau mengikhlaskan setiap hari kita bersedekah dengan jumlah hutang itu. So, apa sih? Ayah jamin itu sahutan 10 juta tahunan. Bunga ditagih itu berarti kurang terbayar. Oke, jadi tanggung ayah. Tapi kurang mengakui aku sodako sakit. Nang kudu bulat hati, lamun kudu bulat hati, mual biasa jadi sodako. Kembali lah, nanti nang hati teh asal lebar. Nah, mual biasa gitu kan. Kenapa? Karena pada prinsipnya adalah musibah itu
berkaitan dengan dia berada pada zona yang mana? Satu, pada zona nafsu, yang kedua pada zona ikhlas. Jadi ikhlas mah zona. Pak, ikhlas mah dasarnya pagawean. Ikhlas mah, tapi zona frekuensi energi ikhlas teh berada di mana? Terkadang kalau kita baca dalam Quran, saya sering mengulang-ulang, di antara surat Al-Quran yang tidak disebut dalam ayatnya adalah ikhlas. Hampir semua surat ada namanya dan ada ayat yang berkaitan dengan nama surat itu. Al-Baqarah ayat innallaha antabahu baqarah, ada ayatnya. Kemudian Al-Imran ada, An-Nisa ada, kemudian apa? At-Taghabun ada. Hampir semua, sampai surat An-Nas pun ada. Qul a'udzu birabbin nas. Tapi ada satu surat yang Allah namai ikhlas tetapi tidak ada di ataupun di ayatnya, yaitu surat Al-Ikhlas. Ada tidak kalimat ikhlasnya? Tidak ada. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ibu bapak temukan, ada enggak satu huruf saja ataupun satu kalimat yang menjurus kepada ikhlas? Tidak ada. Artinya apa? Allah sedang menerangkan yang disebut ikhlas itu nol. Yang disebut ikhlas itu nol karena energi itu kosong, hati, pikiran kosong. Tapi lamun aya we nganten kene moal apa? Moal biasa disebut ikhlas. Bu, ari ikhlas teh ngaji ka dieu? Teu diomongkeun ikhlas. Lamun diomongkeun jadi teu ikhlas. Ah, usah abdi mah ikhlas sedekah teh atuh jadi apaleun jaman teh. Nya, kan ikhlas mah nol. Gitu kan? Kenapa? Bikin nol dulu. Artinya apa? Tidak ada reaksi-reaksi apapun. Contoh, ibu kalau punya bapak punya masalah sedekah, nanti juga diganti sama Allah. Teikhlas atau gitu. Teikhlas tadi arep-arep gitu. Ya, soke sana pokoknya mangke ku Allah diganti 700 kali lipat. Teman tuh kudu dijelaskeun. Tapi bagaimana? Kenapa? Karena itu harus berjalan dengan sendirinya. Tidak boleh ditunggu dalam pikiran kita. Kekengin di atosan dina hake. Anas ke sodako urang teh mana cadi gantian wae ku Allah. Cenah rek digantian jadi Allah teh nya da salah ngarep-ngarep atuh. Ya. Kenapa? Ada di zona yang salah. Berarti kalau bapak ibu seperti tadi, itu berarti di zona ini. Zona ini, satu, dia itu zonanya kecewa. Jadi ada perasaan kecewa, ada perasaan dendam, ada perasaan kesal, ada perasaan benci. Nah, ini disebut dengan zona nafsu dunia. Orang yang seperti ini cenderung dia energinya lemah. Kalau sudah energi lemah, biasanya dia tidak lancar dalam sesuatu. Pasti, ya. Kenapa? Tidak karena ini energi lemah. Dan itu ayah kekuatan. Anu nggak dobrak, nanau sabarnya. Dan ini araya kenita. Kita zona nafsu. Contoh, urang kena musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi ayat kene nu ieu moal biasa. Da lain eta butuh nama. Tapi alihkeun kana zona nu mana. Paham enggak maksud saya? Ya. Ongkoh narima tapi mewah. Nah. Ongkoh ikhlas tapi dendam. Ongkoh ayeuna cenah abdi abdi marindo mangga bade dianggo naon wae ge harta abdi tapi anger geringan si anu kesel. Berarti Anda belum berada pada zona yang akan mengetahui bagaimana komposisi energi manusia itu sangat hebat dan ini ada di energi yang lemah otomatis mungkin mual lancar naon wae. Tapi kalau ada di sini gimana? Tenang, ridho, bahagia, nah, dia percaya diri, udah ternyata zona. Jadi mata kari ikhlas bah, iya tak kondisi iya lah. Oh kata itu lo bagi arep-arep. Ya tinggu lah punten nih mah, bari naros ya dulu lah. Kita gak pun salah, kayaknya bakal ditaros. Ikhlas tuh lah, kita punten bisa lo. Sakit tuh gak ada yang tega.
bapak ikhlas deh dikantungkan ke bojo. Maksud saya, ini sebagai perbandingan. Wajar gak aku menjawab begitu? Wajar gak? Wajar pak, wajar. Oh, kenapa? Karena kita sedang belajar mengalihkan zona. Ya. Dan lain lengit na barang, lain lengit na budak, bukan meninggalnya keluarga, bukan. Itu mah sadayana ge gampang, sadayana ge biasa. Yang paling sulit itu adalah bagaimana mengalihkan energi yang itu. Makanya begitu ada seorang sahabat Nabi yang ditinggalkan oleh suaminya, kemudian datang, ya Rasulullah, suami saya meninggal dunia ketika perang, katanya bersamamu. Kemudian kata Rasulullah, nih aku titipkan doa buatmu, doa Allahumma ajurni fi musibati wa aflubi khairan minha. Wih, Mas Saidah selesai dipanggil lagi oleh Nabi, kadis nemu salam tadi, aku nikah ataupun aku menikahkan dengan dirimu, ditikahmu Nabi, kata wa atu wa aflubi khairan minha. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan zona ini kepada musalah, bukan mengatakan cik, sabar, mungkin dia ayah ganti anti dia wae yang biasa karena ku kalem kayaknya digantian ku alam tulang bung saya gak apa ya cerita gitu nah nah tulang bung saya tidak hese aku nyagi goreng nu ayur nanya tapi tidak ulang tidak baik dan yang enak ya hese aku Bapak Desami, kenapa? Karena yang disebut wakhluk yukherun minha itu adalah apabila jonanya sudah bersih. Ada itu acan mana? Kayak datang nanti anu sami deh, pak. Datang deh bakal masalah muanyar deh. Tah eta. Kenapa? Karena energi yang ini adalah akan kuat, otomatis nanti akan lancar. Itu bisa dibaca dalam tafsir yang disebut dengan surat Al-Ikhlas. Jadi ikhlas itu energi. Energi. So, sakit tuh lah pak, ngarah gampang memahami. Kenapa? Karena bagaimanapun harus dialami, pak harus dialami. Bu urang teh gitu ya, benteng kayaknya zonanya, zona senang, zona nikmat, dan zona nyaman. Jadi lamun jalma dina zona nyaman, itu biasanya mau ngerasakan kumah dina yang musibah. Kalau kita yang musibah, ya asal lebih tawon gitu kan? Kenapa? Karena dia selalu berada di zona nyaman. Makanya harus kali-kali diuji ku Allah. Kudu kali-kali diuji ku Allah. Ulah nol, ulah nyaman tuh yang hidup teh. Bisiknya di mana kue kiamah, ulah mesti bergadang nol, dan nyaman tuh yang segala dicumponan ku Allah. Sobi, ya. Namun gitu kumaha. Suatu waktu Allah akan menguji kita dengan berbagai persoalan hidup kita, tetapi kita tidak tahu dalam zona yang mana kita akan apa. Coba, sakit tuh lah bu, pak. Supaya nanti saya mengurut ini, supaya nanti ada apa? Ada gambaran bagaimana kita memahamkan. Jadi untuk pokoknya sana istirnya nanya. Dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gampang. Gampang. Tapi nu hese aye minahkeun energi teh nepikeun ka ieu kudu bersih hate. Satu itu. Kedua. Ya apa jonana? Ya. Kalapa jonana? Ya, lamun aya kene nu ieu, oh aya kesel, aya dendam, aya ngewa, aya rude, eta teh can eta teh can kan. Can klik. Ya. Kedua. Coba belajar. Inna ma'al usri. Nah, coba. Ini kan ini ayat Quran yang populer. Coba ya. Inna ma'al usri yusra. Saur saha jelema kudu nyana solusi lamun boga masalah. Da solusi mah tos dipake ku Allah dina masalah nu eta. Ngan jalma we cing sabar ngadakuanana. Kenapa? Coba ini bahasanya inna ma'ah, jadi bukan inna ba'da. Jadi kesel atau kita ini capek dengan solusi, padahal di dunia kita cek Allah paketnya di dunia. Jadi ma'ah teh sal paket pak. Lamun ayah masalah di dunia solusinya ayah. Kamu naon ya, kan tentukan dia capek-capek dan cek Allah di dunia kita. Kan orang lah, cing sabar atu. Kenapa? Inna ma'ah. Coba satu contoh, kami abdi kadu permennya. Tadi bungkusan, pada di canak tuh. Ibu, mohon, api gaduh permen dibungkus di canak.
ras itu jadi tua, dibuka bungkusnya, dipicil, atau utah di gue, ada yang dipicil bungkusnya. Nah, anu tadi langsung permen dina sakunya, tong di dia, di dia teh permen. Tapi tuh tos di dilaan bungkusna ku abdi teh, pasti keun ah abdi ustad sina. Anu abisna, abdi ngaluarkeun deui permen sali, tapi dibungkusan ku ieu teh dicana, dipesek si permen teh, alungkeun bungkusna, atuh nu tadi we atuh. Ya. Artinya apa? Artinya kita sebetulnya yang kita butuhkan apa? Bungkus permen atau permenan? Enggak, nung tadi tekan kita, generang geneta. Yang dibutuhkan kita permen atau bungkusnya? Banyak karena misalnya bungkus kan kali bungkusnya dipijat. Ya. Sebetulnya kita ini sedang menunggu isinya. Padahal isinya teh sarua nganu ieu mah dibungkusan geus lah. Nu ieu mah teh tajam teh terkadang ari nu dibungkusan ditarima. Padahal anger kada ku anu isina. Artinya yang disebut musibah itu adalah bungkus permen. Musibah teh bungkusna. Engke ge dipijeun da anger we urang ngandosan Allah teh naon di balik kieu teh. Engke bakal kabalongkar Pak sadayana. Cing sabar we ngan urang joge ah alim katong. Ya, alim langsung atuh dibungkusan. Atuh jol hayang senang wae heula. Ya, kenapa? Karena ternyata pada saat dia sudah mendapatkan seperti itu, dia pada akhirnya yang diambil adalah isinya. Maksudnya adalah setiap musibah yang terjadi itu pasti kita menunggu hikmah. Tosan eta. Tuh kuna hikmahna teh digayuh. Kurang oh iya gedenya nya. Ada anu tadi teh diangkoh, da abdi nu tadi mah sudah jijing cina da langsung. Padahal persoalannya adalah dipakai oleh Allah. Cuman yang harus kita hafal adalah apa penyebab yang ataupun penyebab orang akan turun seperti itu. Jadi kan keur soleh ujian, keur anu teh soleh ada sakitu. Ya gampang kan. Saya ada yang nanya barusan ngaji. Ustaz, ari anu kamari sana? Ari anu kamari anu di laut, eta teh sana kasarunda atawa ka neraka? Tanya ke kamu ustaz. Eta weh sana pedah weh sana nuju kitu di sisi laut. Eta sana dalam di sisi laut ge tiasa. Cuman kalau kita mau berpikir realistis begini ya, logika sehatnya. Kalau mau mati mau dimanapun beres. Rorea sana piknik teh sana ka laut sieun tsunami, ka gunung sieun bintu, ka moal sana sieun gunung eta sieun lukrung sana geuna moalna ah imah wae sieun bae sieun mangos sana bu rek ka mana sok. Kenapa? Karena manusia pada prinsipnya hanya menunggu dua. Satu, dia menunggu dengan siapa dia bersahabat. Yang kedua, dia membutuhkan pikiran yang jernih untuk memahami sebuah musibah. Teh sakitu jalmi. Urang ngantosan eta, batur anu bakal nulungan urang, jeung batur bakal ngarahkeun dan kita hanya butuh pikiran yang jernih itu aja. Antosan kepada ke ge bakal kapan. Dan kuduna mah lepa atuh. Anu gempan. Kuduna mah lepa. Nang lamun lepa mah tapi kamarga hayu. Gitu masalahnya kan alonya angin kene ke orang marga hayu di sekitarnya cek alonnya ulang kapan deh gelangan gelar gitu. Ya sampai tadi malam saya nonton ada seorang anak usia 8 tahun kagulung ombak dia berapa atau 18 menit di dalam ombak kemudian begitu terdampar ada apa ada tembok lalu dia berapa terus si cangkat itu mana nggak boleh timu diri dan tiluwangi hirup kene. Ada cek alat cek wari atau cek iya malah anu kalajo TV pun kegebegan malap kan kalajo kita kalajo tsunami gebeg gebeg begituan jangan boleh repan. Nah kenapa? Karena manusia butuh ini. Jadi ketika ada sesuatu berkomunikasi dengan siapa kita? Kenapa? Karena kita tidak paham dan tidak tahu dalam perkataan dengan siapa kita akan memecahkan masalah. Bahasa si kuring ke, sering kali ke. Lamun teu damang ulah ditutup panto. Siapa yang ngalayan?
sabab urang teu apa tidak sahan anu bakal dijawab ku Allah geur dan makna urang. Tapi kalau kita ditutup supaya orang tidak menjenguk kita, kita tidak tahu dari doa siapa akan dijawab doanya. Tukul hidup ma doa ulang kan bisa mampu atau buka ke batu, bisi batu ngadoa ke ulang, jadi dijawab ku Allah. Nah, jadi kalau pikiran jernih, tenang. Betul bu, Sobi. Namun gue gak salah bakal tenang, gak ada bakal kabuka lakon tenangnya. Tapi namun ke kacau nanti. Ke kacau banget, ke kaparan. Parah gue ke bu, ngecape. Tapi ke tenang bu, nung gue ke maharuka. Ya, seperti itu. Ada tiga penyebab. Satu, ada ketidakseimbangan dengan Allah. Kenapa musibah itu dulu? Karena manusia tidak seimbang dengan Allah. Artos depan. Bina Quran, Pabi Ayi Allah, Irobi Kuma Tukat Biban. Cik Allah gak bener, memikir-mikir lu iya, tapi lu iya pada dipikiran. Saya sedikit memberikan contoh, lamun nyeri guntung hiji, anu dipikiran anu hiji, Pak. Kudu nama anu dipikiran anu 30 hiji. Nu 30 hiji mah kan teu nyeri, ari nu hiji nu terus dipikiran, tuh nyeri waos nyeri hiji, sabari di hiji, kumaha lamun dibalikkeun ku alok 30 hiji nu nyerina. Ya, kita tidak mungkin ataupun tidak, kita ada kemungkinan belum sanggup. Kenapa? Karena seringkali kita melakukan sesuatu yang berhubungan dengan ketidakseimbangan dengan Allah, otomatis nanti akan ada hukum tertentu dari Allah. Apa yang tidak seimbang dengan Allah? Satu, klenik. Klenik itu adalah perdukunan. Itu tidak seimbang, Pak. Ya. Ada ieu mah syariat nama ti Allah, ada ieu mah dasar adat, ieu mah ti Allah hakikat nama, ieu mah syariat kumpul abdi. Atuh langsung we ka Allah. Ya. Langsung ka Allah. Untuk main lain lain atuh. Jadi betul-betul nama kayak jadi salah bukan dituna. Kenapa? Karena proses klinik manusia akan membuat ketidakseimbangan antara manusia dengan Allah. Dan itu akan memunculkan sebuah bencana. Yang kedua, maksiat. Jadi betah berdosa. Jadi jalma itu kayak membunyikan yang bukan dosa daripada boga pahala. Dia betah melakukan seperti itu. Ketika dia nyaman dengan zona dosa, otomatis dia ada ketidakseimbangan dengan Allah. Ya wayah, nah wek walau kade, mungkin diterangkan musim itu kita lain musibah, mungkin tsunami saja. Kadang kurang di jero bumi, baru musibah kita. Ya, ke arah di jero, ke arah di pasar ke karasa, nang rudet karena kota, bawa bawa. Ya, kemudian yang ketiga, apa yang atau ketidakseimbangan dengan Allah? Ketika dia tidak terlalu apa? Jadi tidak terlalu semangat ketika Allah memanggil sesuatu. Entahlah ibadah teh sasaka sambeurna. Akhirnya sebenarnya pulang ke teuing mah udah sholat. Eta bahasa eta. Untung mah nanti. Pulang ke teuing wae sana itu. Ya sabar usaha sholat kok. Kamari opat. Ayeuna opat sana. Isuk teh opat deui sana. Enggak sabar rosen. Jadi teu semangat bu mainan Allah teh nya. Nah, itu yang tidak keseimbangan manusia dengan Allah. Kedua, ada ketidakseimbangan manusia dengan alam. Disebut dengan hukum alam atau sunatullah. Saya bukan menerangkan tentang anu nuaran kai. Sama badagri lah. Nah, nuaran kai, nuaran iyo, senangke bakal banjir, bakal longsor, badak ting, ya kan? Iya, Pak. Ketidakseimbangan dengan alam apa? Apa yang kita lakukan kepada orang lain, maka otomatis nanti akan kena terhadap diri kita. Itu adalah mikrosistemik dalam tubuh kita. Urang kabatur kumaha, ke bakal benar. Saya akan sebutkan ketidakseimbangan dengan alam. Tidak seimbang dengan alam. Sok suntak-suntak, kabatu disuntakkan ke hiji waktu. Namun teka urang ke budak urang. Namun teka budak urang ke incu. Ya kan hukum alam lagi. Ya. Ya. Sok loba nyeri hati dan batu. Kade hiji waktu. Namun teka urang ku kasaha ka muda. Namun teka muda kasaha katurunan. Kenapa? Itu hukum alam. Namanya. Yang disebut dengan hukum kekekalan energi. Sesuatu akan terjadi kepada diri kita karena perlakuan kita pada orang yang sama, yang lain, orang lain seperti itu. Assalamualaikum. Insyaallah. Oh, sinasi
tapi malah mencuri dulu. Boro-boro menurunkan bapak, ibu, abis lain nanti repot gitu kan. Dan dia sibuk, si Dami minta bantuan tinggal ini, jadi kaget ini di waktu orang yang minta bantuan bapak itu bapak tahu. Akan sebut nama itu mau. Ya. Ustaz yakin, yakin disebut nama sunatullah. Jadi dalam zaman warat tanpa kai, mungkin bapak sama kai wajar sunatullah. Iya mana, alut tuh ya ulang. Sakit dulu. Ya, enteng tuh. Pak, berat deh. Kan gitu, untuk ngalur-ngalur tadi. Kemudian yang ketiga ada ketidakseimbangan dengan dirinya. Nah. Tominya ya. Bu, kieu wae ayeuna. Kurang obohna kurang nyileuk loba teu seimbang. Yo rusak awak, Pak. Ile kelihatan obat dengan setengah jam ayat di dalam habis ke sekarang ya hari gilirnya sekedang sami tidak seimbang orang yang tidak seimbang dengan dirinya pasti sakit pasti kena musibah berarti yang dilarang oleh Allah itu adalah apa berlebihan sedangkan kita dianjurkan oleh Allah untuk apa silakan yang tidak boleh itu tidak seimbang begitu aja kalau seimbang mau mana seusaha daging ini, coba darah ini. Seusaha. So, saya minta data yang akurat. Seusaha daging domba dan darah ini. So, sekali deh ya. Seusaha daging domba darah tinggi. Sekali deh gerai ya ucapan anak. Saur usaha dari doma darah tinggi. Saur usaha apa? Teayah menyebabkan gitu mah. Namanya saur simpuring. Saur usaha dari doma darah tinggi. Saur usaha cucuk. Lamunuan dari doma biasa darah tinggi biasa. Sopir sakar ini, saur usaha daging doma darah tinggi. Karena kepikir ohnya, tapi lemuan daging doma biasa darah tinggi itu. Mana kalau punya saur usaha senuang gula diabet, saur usaha saur menyerita. Tapi belum tentu seperti itu. Kenapa? Buktinya yang tidak dibolehkan itu apa? Ketidakseimbangan. Saya sih merasakan sendiri, kalau kau sudah seimbang, ayah jalan. Kalau seimbang, aku alat, jalan. Saya tahu mainnya, dan ada masalah. Tuhan, kalau siapa menarikku, dia seimbang. Sholatnya dia seimbang, aku sholat kemahan. Ya, sholatnya hampir bilas. Pak, kamu jangan, walaupun sholat itu ibadah, tapi kamu sholat lain, mah. Nah, sampai nanti ketidakseimbangan dengan dirinya membuat sel-sel tubuh itu jadi rusak. Jadi sebetulnya orang sakit itu karena satu, stres. Apa? Satu, stres. Ya. Dua, airnya minim. Dehidrasi namanya. Kan gitu ya. Tiga, kurang gerak. Ya. Empat, imunitas tubuhnya lemah. Ya. Lima, toksinnya banyak. Baru orang sakit. Kenapa? Karena ini tidak seimbang. Ya. Jadi sakit itu karena satu, dia stres, tidak seimbang. Yang kedua, airnya minim, dia tidak seimbang, kan harus seimbang, Pak. Yang kedua, yang ketiga, dia kurang gerak, kan harus seimbang. Ya, ibu tak kudu gerak, bapak kudu gerak, tergerak malah seimbang, tidak sok. Ya, bayi saja yang belum bisa berjalan, itu digerakkan oleh Allah, berapa kali? 36 kali itu. Aku Allah dikitu-kitu, wangi hukul pak, acan siap. Berapa? Kenapa? Karena supaya dia sehat, supaya dia tidak sakit. Yang kedua, imunitas tubuhnya lemah, riliwir. Ya,
Yang kelima, toksin dalam tubuhnya terlalu banyak. Toksin itu racun dalam tubuhnya. Ciri racun yang banyak di tubuh manusia apa? Ingat, lamun hidup nanti kandengnya tapi bau loba racun, sakit dong. Ini tuh teh peledam, beri tekadengnya, kenapa? Nanti teh kaya, Pak, bahaya itu sudah indikasi orang ini ada, nanti akan sakit. Karena kentut yang bagus itu adalah bersuara dan tidak ada bau. Itu bagus tuh, Pak. Jadi meningkatnya cinggal lebih, weh. Kata kaya gini kan, anu ibu-ibu alhamdulillah usah pun nancep sana. Hidupnya, wah, ganeng. Harapun aku kayak beleduk gitu. Sama tuh, beda deh ibunya. Jadi apa? Karena itu toksin. Saya sering kan esa, saya pernah menerangkan dulu anak-anak keluar lehonya, nah itu deh Pak, untuk mengeluarkan racun Pak, untuk mengeluarkan racun dari tubuhnya. Makanya dulu anak-anak hadir ya, tuh kan budak telah lehuan hararejo, tapi budak kesarehat jarang riut, jarang anak-anak iplu atau duit pelan-pelan, jarang. Kenapa? Karena oleh Allah sengaja dikeluarkan ini lewat ini. Begitu ada vaksinasi, disuntik vaksin, ada obat-obat obat kimia masuk ke sini, akhirnya si umumnya jarang keluar budak ayunan. Jarang sekarang, anak-anak kecil jarang keluar ini. Kenapa? Karena disuntik itu, supaya tidak keluar. Itu namanya antibiotik, padahal itu adalah probiotik bagi anak itu. Dia keluar sehat, jarang air panas Pak, dugikan ke 45 derajat. Kenapa? Karena lewat ingus itu. Makanya kambing, kenapa kambing, sapi jarang sakit? Karena keluar ingus. Jadi panasnya keluar, dalam tubuhnya bagus. Begitu sudah ditutup, kemudian tidak berkembang, akhirnya apa? Ya sakit. Maka kiniwi, tanu sapi tadi keluar kan ya. Tak ini kumah orang muih kedi budak lalehoan. Ini mau dicari nyerahkan mama sekarang. Ya, bos lain buat kota W, kita susu tumel. Ulah, ah, kenapa ada bala matinya? Para radio. Bu, bisa kita percayakan di kelas baru dateng kalau luar rumah tidak sarehat itu sambil sekolah tak karena ayam bolos. Tak, tak kumpul murah kali ayam bolos jalan. Ayamnya budak giliran bolos. Simpulin dulu ya, itu ujungnya program melehokkan masyarakat dan masyarakat kan ini asal limitan. kalau dulu kan ibu-ibu tadinya harapan ke bumi kan narekosnya anak-anak buat terang sarekat iya nyanak-nyanak ibu senang nyanak parasi abdi nyanak coy abdi nyanak mutu. Abis ini hanya nak patuangan. Eh, kata nyariung, punya demikian ke jam 12 siang. Kata teh, gitu ya Pak. Tapi ini teh sarang baroko. Tinggal. Ayatnya terus di ayat. Ini nih nih ayatnya terus di ayat. Waras apa nih ayatnya? Ini nih ayatnya mah. Marahin was apa nih nalaraki. Kenapa? Sudah ada tidak gerak ini kan. Ini kan gerak, ya. Gerak, Pak. Kurang sudah, gergatnya sudah kurang, toksinnya sudah banyak, imunitas tubuhnya lemah, maka dia akan sakit. Kesimpulannya, jangan musibah secara apa? Secara besar. Ini aja sebetulnya. Oke? Jadi musibah medium adalah tubuh kita sakit. Dan pada akhirnya medium yang paling tinggi adalah Allah panggil roh seseorang. Itu medium, Pak. Setengah dari musibah. Kenapa? Karena musibah yang paling terbuka atau makro adalah apa? Apabila akidah dia lepas dalam hidupnya. Wah, ini bahaya kalau sudah seperti itu. Tadi teh terus akidah lepas kumaha? Dibikin kaya hiji jalmi uih di luar negeri lepas tiungna. Kemudian dia mengatakan, saya melihat katanya, orang-orang yang komunis yang tidak beragama ternyata hidupnya lebih baik daripada orang-orang yang beragama Islam. Akhirnya saya tidak percaya dengan kerudung ini, lalu dia lepaskan kerudung. Kenapa? Karena saya mendapatkan di sana katanya kehidupan manusia lebih baik dibandingkan dengan di Indonesia yang beragama ternyata tidak lebih baik. Dikit kan nyebatkan dia, saya BAB katanya, saya berak, itu masuk toilet, begitu masuk toilet, begitu BAB, BAB nya sudah hilang. Ini bersih sekali katanya, padahal itu orang komunis, kan di situ aku ayah toilet, namun kurang micin, jolengin si BAB nya terjadi capek.
Ini udah kenyang, kapan? Kan biasa bilang ayahnya. Ini ya, di itu mah julungin pak, jadi ayah anak. Sahur nanti, panos nanti, 380 juta. Oh iya, jadi di mana kita, orang kecil, ini celup, jok ical. Kan orang sakapun akhirnya mun asuk ke toilet masjidnya, pan orang yang maju dulu batu. Orang rek BAP, maju dulu lagi batu. Ya, dan batu ayah sesak. Tangke orang begitu beres, orang sesaknya di kembali. Tapi, bapak-bapak ibu-ibu, itu secara kimiawi. Kenapa? Dia tidak berpikir ilahiyah. Kah sakit tuh pikiranana. Oh itu mah najil makapir tinggalin hirupna ni aralusna daya bangsa daya. Itu pikiran kimiawi. Kenapa? Saya jamin begini ya. Walaupun orang muslim ini seperti dorong, tapi dia akan ada pahala buat akhirat. Orang kafir bersih di anak temannya dari Pak. Kenapa? Islam mengajarkan asup WC-nya di kudu sampean kecap. Keluar di WC-nya di kudu sampean katubu. Sampai ada doa yang berbeda. Al-Fuma ini a'udzubika minal khubusi wa khabaisi. Guk prawanaka. Di mereka diajarkan tidak sampai seperti itu? Tidak ada. Ada enggak ajaran akidah yang mengajarkan masuk tempat ibadah berdoa? Enggak ada. Cuma Islam yang mengajarkan masuk tempat ibadah saja berdoa sampai anwe diatur, lamun badai lebat ke masjid kudu katubu. Agama yang lain tidak diajarkan seperti itu. Artinya, ini yang harus cepat diperkuat. Kene, anu ieu mah bakal kealaman kabehanana. Nah, anu akidah mah ulah leupas ka memal. Kayak kumaha mun ditakinan ngadon wala, la ilaha illallah sok. Siap teu eta. Tapi kene nu ieu mah da eta mah efek temporal gitu mah bakal leupas ku soranan ge. Begitu manehna mah geus mau dibawa naon eta. Tapi lamun akidah kumaha? Da ngiring ka jero atuh. Ngiring akidah mah pak diasup kenana kumaha nya, lamun istri kumaha nyolatanana di mana tempatnya teh akidah teh. Ya tidak sembarangan kalau ada anak kecil di mana, kalau dia meninggal kumaha pananana kan eta. Ya Islam mengajarkan seperti itu. Jadi kesimpulan dari saya adalah kembali musibah anu di awal. Masih ya. Tapi ayat ayat nana. Ya. Cuman mengalihkan jona. Terakhir, bagaimana memecahkan masalah? Satu, kalau objek masalahnya adalah dia ingin diselesaikan oleh dirinya, tinggal bersabar dan bersyukur aplikasinya. Begitu aja. Ah, dirinya di Allah, ayo dulu ikut dan hati-hati. Sakit pun. Ulah apa lagi? Asal berat-berat tinggi, lu pasti. Begitu papanya yang dulu ikut dan diurang, karena dirinya kerasa, oh. Jadi mana nanti lu ikut dan diurang. Yang kedua, kalau kita punya masalah dan ingin diselesaikan dengan orang lain, bagaimana caranya? Silaturahmi. Iya, kurang kedupa nyawa, biasa mubaran sorangan. Silaturahmi, kan dokter. So, aku jangan dokter. Nah, tapi itu masa zamannya. Saya ada di titik, biasa punya liran, aku tenggelam rombolongan, mana nanti usaha kaya, silaturahmi, gitu. Ya, kemudian yang ketiga, apabila masalah itu terjadi dan ingin diselesaikan oleh Allah, tinggal takarub kepada Allah. Intinya adalah semua nasib kita itu dipengaruhi oleh pola pikir baik dan tidak. Begitu aja. Biasa nggak jawab aja mah. Tupi luka mari, anu kena musibah di longsor, kasurga kena apa? Jawabannya adalah apabila ataupun jawabannya adalah orang itu ketika meninggal dunia dalam keadaan seperti apa, di zona mana dia berada. Kalau mau naik di zona ikhlas itu ya sekarang mau ya kita saat itu sok bisa yang berada di taruh sekitar. Harus dipaksakan, nanti jadi kebiasaan,
kalau sudah jadi kebiasaan nanti jadi terbentuk karakter. Kalau sudah terbentuk karakter itu akan jadi nasib kita. Ya, paksakan ini. Karena ini seperti orang berlatih naik sepeda. Tidak ada yang langsung dia berubah zona. Harus dipaksakan ini. Dan yang kedua adalah apa? Harus ada pengalaman hidup. Kalau kita mengalami hidup berada pada kondisi kena musibah, itu enggak sulit untuk menerangkan itu. Nah, kan kita udah mengalami. Nih, contoh, kita kena musibah A, mudah mengalami. Nah, kalau sudah mengalami, mudah untuk pindah zona. Berbeda dengan yang belum pernah mengalami, Pak. Itu perpindahan zonanya cukup lama. Karena prosesnya melalui tadi, satu dipaksakan, dua dibiasakan, tiga nanti akan jadi karakter. Kalau jadi karakter, jadi nasib. Itu kuncinya di sana. Jadi wakil kenalaman menjadi hasil. Kamu senang jadi hatet, kenalaman yang luar biasa. Gak kudu ngalaman, jadi hatet ya kemana? Ya. Ada yang lain? Kaitan saran kita doa Allah ma'ajir dan kuih musibati kuih wali mihat itu tempat kita pengamalan yang kau nyari kita ada nanti kumah ada kuih kurang ada doa untuk keajian kalau nggak mau doa nah untuk kumah nanti apa kamu kita istirja oh diwangsul dan sederhana kau tapi anu ngalaman mah Allah kumah ada kurang bakal ayah ganti dalam umur saya teh kunaon ngalaman. Jadi doa itu tentang pengalaman. Pengalaman. Dia sebagai objek penderita. Sebagai subjeknya dia yang mengalami. Contoh bu, saya jami di kantun ke bu Carogena, cek kurang teh sabar ya. Jadi dah ayah gentosna melangkung saya. Itu ente gitu. Ker pengalaman. Kurang nanti ya saya nyari oskipu dan pengalaman apa bentuk. Kartos terus jadi kita jual cikle aduh nyari cingsok ini kurang lah nyari tas kabarnya sama gafin nganu ngerina ini gimana dan kudu diberesan ngerina iya sampean gitu kan makanya ketika Rasulullah mengatakan as-sabru idza sunnatil ula ya bisa artinya Rasul rata-rata menyebut sabar itu di bahana tak iya bahan jarang Rasul yang sabar Rasul obat madu angkau ya Rasul mah di bahanan ayat bahan itu lagi nabi muncul bahasa ini mah reh ada malabalabalatnya di bahanan jeng tariguna jeng warkorna minyak sok yang lemah lapar ada malabalabalatnya itu nana sok yang ngapung ngarjung mah bisa cingkuat sok tariguna gimana jeng warkornya tapi bahkan akhir kayak di damal begitu. Jadi intinya Pak harus mengalami dia merasakan efek doa harus mengalami. Ya proses itu tadi itu syarat 4 yang 14 semuanya itu tadi yang 14 iya ya, mengalihkan zona itu mengalihkan zona itu justru lewat perjalanan seperti orang naik sepeda. Tapi harus ada proses harusnya panjang. Proses lah. Di babaran tinggi lah. Makanya kenapa? Kenapa surat Al-Ikhlas itu betul-betul tidak disebut oleh Allah? Karena prosesnya lumayan. Lumayan. Nah, anu karos kusim kue, aku lupa ngalaman gue. Kamu dengar, kamu ngalaman karos. Lu disebut dedaman, teh kumaha. Lu disebut teboga duit, teh kumaha. Anu disebut ruder, teh kumaha. Gitu kan. Nah itu, harus mengalami itu. Nanti juga muncul dengan sendirinya. Nanti muncul. Contohnya, ibu karosnya. Di kantung dan keluarganya. Karos kan? Cudut, Harita. Tapi kan dengan berjalan waktu kan, zona ini masuk ya? Zona ini. Sampai nanti kata Rasul titik temunya apa? Aku akan pertemukan kamu dengan keikhlasanmu dengan orang-orang yang kau tinggalkan lebih dulu. Tapi ini. Jadi lo mau tinggalin rumah, tapi sih gak batur wae. Padahal bakal kau udah misalnya. Batur ding marah wae.
Padahal ulah kita tahu anu sarua kaayaan teh. Tapi tetap zona kita berada di mana? Kan begitu ya. Ya berjalanlah dengan ilmu kalau menurut saya. Namun bapak ibu nyari ilmu keras kakarna. Ilmu na bakal kakarna. Ilmu-ilmu mekaran ini. Nah itu aja bapak-bapak ibu-ibu. Mudah-mudahan Allah memberikan takdir yang terbaik kepada kita semuanya. Memberikan kesehatan. Dan kita bisa bersilaturahmi kembali di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.